Hari ini, hari Senin 22 Agustus 2022 untuk kelas 1C KBG mulai melakukan latihan bridge. Latihan kita ini pertama bertujuan untuk mengikuti Dies Natalis Politeknik pada bulan Oktober 2022 yang akan datang, sekaligus persiapan menjaring atlet mengikuti Porseni 2024 yang akan datang. Jadi ini kita mulai latihan dengan pengenalan bridge, dengan menghitung high card point, diikuti oleh 29 mahasiswa dari 32 mahasiswa, ya. Jadi kita mengambil waktu untuk berlatih, ya. Kalau sudah, Anda masukkan kembali di dalam papan sesuai dengan arah. Hitung 13 baru masukkan. Yang utara masukkan di utara. Yang selatan masukkan di selatan. Dan sebentar Mener akan tanya siapa yang menang. Ini berapa kali menang tuh Timur Barat? Kalau 5 berarti dorang 8. Kan 13 semua. Karena bingo-bingo, ya. Oke. Sudah, nanti sebentar. Ya. Sudah, soklar. Uni 2 menang berapa kali? Berapa? Tuba diri berapa? 7. Berarti dorang 6. Kan 13 semua. Oke. Jadi ini pengenalan pertama untuk menghitung HCP dan bermain, ya. Oke. Menghitung HCP dan bermain, ya. Oke. Kalau sudah, masukkan kartunya di arah yang sama. Kalau utara, masukkan di utara. Kalau sudah, hitung kartu baru masukkan lagi, ya. Oke. Semua masukkan kartu dan nanti ini meja ini siapa yang menang? Utara selatan berapa? Berapa kali menang Oni? 8. Berarti Oni 2 berapa? 5. Oke. Masukkan kembali. Kalau sudah masukkan kembali, kita akan bersiap pulang, ya. Siapa yang menang ini? Timur Barat. Okay. Timur Barat, ya. Jadi nanti berikut kita latihan lagi seperti ini. Dan sudah lebih mantap, ya. Ini baru permulaan, ya. Nah, jadi Ngoni ini salah satu kelompok, jangan pindah-pindah lagi. Nanti berikut tukar, siapa yang main, siapa yang nonton, ya. Karena meja kan terbatas. Oke, silakan semua. Oh, ini belum, ya. Belum, lama sekali, ya. Kalau sudah, ya. Cepat-cepat, Jo, ya. Sudah? Siapa yang menang? Berapa kali menang Oni 2? 8. Oni? 5. Oke, mantap. Isi di situ. Hitung kartu baru isi. Biar kocar kacir ya, apa mau isi? Apa? Kocar kacir ya, apa atau kacir? Ngana apa? Selatan atau utara? Nah, isi di selatan. Hitung lagi. Kasih tutup deh. Hitung supaya tahu, ya. Oke. Jadi kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikut hari Kamis, ya. Oke, ya. Jangan terlambat. Oke.